wabarakatuh. Sampurasun pamirsa YouTube Serena tepang di sareng simkuring rahmat anu sunaria dina pidangan karaja. Wow. Rahmat nganjang. Karanjang dina edisi ayeuna simkuring nganyang ka salah sawios seniman inohong oge anjeunna teh ti Pami Kabupaten Bandung. Langsung wae. Nyeta Kang Goje. Assalamualaikum Kang Goje. Waalaikumsalam Kang Rahmat, luar biasa. Mada Bang. Alhamdulillah sehat-sehat. Kumaha Kang Goje punten nyewa kusen di Wagajes kada? Mohon. Ieu aya acara nu mun acara rewas ya di dieu. Ieu teh aya acara nyaeta salah sawios dino dino kegiatan PAMI PAC Kecamatan Cimaung. Oh, wow. Wow. Acara naon? Ieu teh janten memang salah satu kegiatan PAMI nyaeta ngabangun ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif teh jadi ada bahwa divisi kami itu ada yang disebut dengan ekonomi kreatif, membangun sebuah potensi ekonomi kreatif untuk kesejahteraan para anggota. Salah satunya nulitan ayeuna bade digelar teh nyaeta peresmian Sanggar Tari PAMI. Wow. Janten dina Sanggar Tari PAMI teh kan di bawah naungan seni sareng budaya. Janten sekbid eta, seksi bidang eta nyaeta ayeuna nuju menunjukkan salah satu naungan menatenya potensi seni sareng budaya nu aya di Kecamatan Cimaung ngalangkungan Sanggar Tari. Luar biasa. Itu Kang Rahmat. Anu salajengna ya. Ayeuna panginten ieu mah da bade digarap di tadi nya. Tah ieu mah panginten ngobrol lah sekedap di sabudeureun kegiatan PAMI atanapi khusus nama program-program PAMI anu bade atanapi atos digarap khususnya di PAC Cimaung. Kumaha eta? Tangtosna panginten ngawitan ti awal Jaya Prabu diamanatan ku Ambu Haja Siti Marianti selaku ketua DPC Kabupaten Bandung. Tangtosna panginten simkuring ngagaduhan visi sareng misi. Visina nya eta mensejahterakan, membangun karakter seni dan budaya nu aya di seniman seniwati musisi nu aya di Kecamatan Cimaung. Bagi misina program-programna nyaeta satu menjadi wadah untuk menjalin erat silaturahmi antar seniman dan musisi, anu salajengna membangun ekonomi kreatif, anu katiluna nyaeta membangun lima aspek agama, sosial, pendidikan, ekonomi dan kesenian. Wow. Nah, dari lima aspek itulah yang kita sebut dengan misi kita. Program-program sosial kita sudah berjalan. Tangtosna tidak lepas dari relasi-relasi ketua DPC Kabupaten Bandung. Jadi kita hanya sebetulnya hanya mungkap panjangan tangan hungkul di DPC teh gitu kanggo program anu di DPC teh biasa berjalan di PAC gitu pangsa. Wow. Tah gitu maksudnya eta jadi garapan PAMI istilahna PAC Kecamatan Cimaung memang kalintang euyeunya sajabih teu terfokus karena seni atanapi musik ya. Musik kumargi naon nya saresna mah punten PAMI perkawis dangdut mah henteu diurang diwanohkeun ge dangdut mah da tos seueur nu ngawanohkeun. Anu paling prihatin mah nya eta seni sareng tradisi, eta ciri khas jeung karakter takutnya di Jawa Barat. Tong ninggal pamina saresna mah kitu kan, tong ninggal pamina tapi tinggallah bawa niat kita itu satu misi bahwa untuk membangun seni dan budaya maju gitu. Luar biasa pemirsa, program PAMI di PAC Kecamatan Cimaung anu salah sawijina panginten ketuana teh Abdi. Ngan kolot-kolot teuing abdi mah gitu, Kang. Nya Kang Goje teh pamirsa nya salaku ketua PAMI Kecamatan Cimaung. Alhamdulillah dipercantan. Oke, aya wakil simkuring nya Abah Dani salah sawios oge seniman di Abah Dani. Aya ayeuna Abah Dani. Taya, tacan Suping gitu. Karsan aya OKK, aya Kang Dede, aya Pak Sekjen Kabupaten Bandung oge ayeuna aya alhamdulillah. Oh, luar biasa. Gitu. Mohon. Anu salajengna ya. Sajabiti kegiatan PAMI ayeuna panginten kana kegiatan ieu Kang C nya. Cobi. Jadi salianti kegiatan PAMI Ujang Prabu memang ngagaduhan program di sabaraha TV lokal nu aya di Jawa Barat, salah sawiosna nyaeta Hadas TV, lajeng anu kaduana aya Cipta TV, oge gawe bareng tatosna sareng Tasik atanapi Radar TV gitu. Jadi memang
kolaborasi antar TV lokal lah anu sementara sih dibangun ku abdi mah salian ti kegiatan PAMI gitu. Eta kegiatan di luar PAMI ayeuna ayeuna nuju ngeureuyeuh dina program TV lokalnya aya nah, TV di Hadas TV. Hadas TV. Sarang Cipta TV. Cipta TV oke. Okay. Di radar. Tah panginten ayeuna hoyong uninga ya sim kuring rada panasaran ya. Lagi ieu kumaha ya cari tanah ya Kang Uje istilah nama eksistensinya di bidang pertelevisian ya kumaha ya awal-awal ya kapungkurna tiga jebur. Jadi basic abdi memang jujur abdi kuliah di rekam medis kesehatan daya kaitanana sareng dunia TV dunia broadcast daya justru abdi lebih cenderung ke dunia rumah sakit. Nah, mumpung margi memang basic di Kapungkur Uje Prabu mah memang resep di Cumarios ya, Master of Cumarios di Kapungkur lajeng memang di bagian anaknya memang kayak guide to guide gitu kan. Lebatis kan sarang nyarios, tapi memang di Kapungkur aya resep karena pertelevisian teh kumargi Kapungkur sawaktos nuju SMA sering ngilingan workshop pelatihan sarang TV One, sarang Trans, pamit TV lokal lama Bandung TV Kapungkur kantos ngiringan lomba presenter. Ternyata menarik gitu. 2016-2017 lebat di AKTV. Jadi cukak lantaran eta di AKTV heula. Di AKTV dipelajari, dimulai ngedit, kameramen, editor dan anu sanesna. Ternyata aya ketertarikan di dunia broadcasting. Akhirnya ketika habis kontrak sarang AKTV lajeng ka Hadas TV sareng ka Cipta TV dengan basic eta gitu. Jantannya minimal tidak tepoekeun gitu. Aya ilmu sakedik. Luar biasa pemirsa jantan upami tadi ditinggalnya tina perjalanan nama jantan upami secara akademik mah nama basic nang ka rumah sakit gitu. Tapi kumargi aya sesuatu anu. Tapi nyambung sih Kang. Mudah-mudahan ke abdi dipanggil ke rumah sakit bagian wawancara pasien. Saya Arif teh wawancara aduh tos mamut. Tambah lain pasien deui aduh. Tah. Pamirsa besar jeung. Ayeuna dina program salah satu TV nu digarap Kang Uje teh kan di antawisna di Hadas TV nya. Iya. Dangiang Sunda Kiwari. Jadinya istilahnya midangkeun potensi seni budaya khususnya dina tembang wong Sunda. Betul. Tayo anu janten alasan atau napi nyenawan yang nahan pop Sunda gitu. Ya. Jadi memang sementara sih ya kena kunaon Uje Prabu tiap TPT nyana kena teh lebih kakawi Sunda kawi Sunda. Nah sabab tadi teh Uje Prabu ninggal sahadeh atau nubade nanyerkan seni sarang budaya pemirsaan esku orang-orang mah nyetanya santena Uje Prabu diwadahan kanggo para seniman penyanyi khususnya pop Sunda pami anu tegaduh anu takacan gaduh wadah kanggo ngarealisasikeun eta abdi we ngadamel program kawi Sunda hoyong gitu jiga nu sanes bahwa klip-klip pop Sunda teh tiasa ditampi ku masyarakat umum masyarakat luas gitu janten supados teu kasil kujun ditea gitu pangeresa tah keun we engke oge da geuning ayeuna alhamdulillah pan ketika musik Sunda konsisten mah seueur ayeuna alhamdulillah gitu. Tah eta cukang lantaran mah kunaon abdi di TV Tasik sami kawi Sunda di Hadas TV nalagi yang Sunda Kiwari sami di Cipta TV sami klip-klip pop Sunda hoyong ngawanokeun nah komo Cipta TV kan areana Bekasi Jakarta Tangerang Karawang otomatis kan asing nya nah akhirnya kami diwanokeun kitu wow luar biasanya. Luar biasa sepangitan salah aya nu peduli sarang eksistensi atau tapi perkembangan seni khusus nama di pop Sunda gitu. Selanjutnya kalau dia aya program-program sanes manawi dina berkaitan sarang program-program kanggo pertelevisian lokal papayun insyaallah saras nama pami program-program mah dari Kapungkur oge memang sok sharing sarang seniman seniwati Teh Karapika Dora Dori Teh Dewi Askia, Ria Fitria, sarang Teh saha Rita Tila, mun aya program-program nu ngeunaan seni sarang budaya, misal
kayak jika kamari ngayakeun acara calung, pasanggiri calung, pasanggiri pop Sunda, pasanggiri apapun anu tiasa dikolaborasikeun sareng media gitu. Oke, okay, tangtosna ayeuna jiga dipami oke, okay. Dipami mun pami berkaitan dengan pami. Si di sisi lain kan Uji Prabu punya misi oke, okay. Entong dikenalkeun hanya sebatas di Cimaung Hungkul, tapi mudah-mudahan kreasi seni nu aya di Cimaung teh tiasa ditampilkeun melalui media supaya nya supados eta katawis kunu sanes oke okay, gitu. Oh, geuning jaipongan teh aya. Oh, calung teh aya. Mungkin sementara sih mah tacar ka ekspos. Nah, eta. Oke, okay, luar biasa. Nu pamungkas. Nu pamungkas. Nu pamungkas mah ieu dina berkaitan ieu berkaitan sareng istilah nama promo di acara Dangyang Sunda Kiwari ya. Panginten naon ieu? Istilah nama promo-promo atau napi hal-hal naon anu dipasihkeun ku Kak Uje anu pengelola Dangyang Sunda Kiwari ka khususna pemasang pidang. Oke, jangan kawali-wali sadayana anu ngagaduhan klip pop Sunda, anu bade niat ngadamel lagu-lagu pop Sunda, sok biasa ditayangkeun Uje Prabu. Perkawis itu kieu nama karina lapon ngobrol sama Uje Prabu mah. Insyaallah dibantu khusus kanggo para seniman seniwati mah. Komo anu niatna nanjerkeun seni sareng budaya. Pokona mah dijapri wae ka Uje Prabu. Tayang setiap dinten oke tamu geuna beuki tamu tujuh di atas TV eta atuh kitu. Sejadi di TV teh mun telepon mah di kieu nya. Di-sharekeun langsung ya, tadi. Nah live streaming Facebook Uje Prabu, live streaming Facebookna Dangyang Sunda Kiwari. Wow, wow, gitu. Tah, janten mangga lah tong diingkekeun deui, tong ya. Seueur pertimbangan emu tah. Pokona upami gaduh video klip anu hoyong standby di TV. Mangga langsung. Kan Kang Rama oge gaduh klip. Oh, gaduh abdi mah. Nah, kan abdi mah teu gaduhna artos. Eta gue ulah mah, keun mah penting klip gue lah gaduh. Masalah tayang bisa nganyuk. Aduh, terus ngapas ngaji kok, terus bahaya. Ah, pemirsa rupina cekap pangitannya, urang ya. Ngobrol sama Kang Uje. Ya. Maka wae nomor di atas pangitan sahawae, anu pada sinergi kolaborasi sareng Uje Prabu ngalanggungan Dangyang Sunda Kiwari, ya. Atanapi sareng Pami PAC ya. Kecamatan Cimaung. Oke, pamungkas di Kang Uje, mangga. Siap, oke. Okay. Wargi-wargi sadayana, tangtosna pangitan ulah hilap dukung teras seni sareng budaya Sunda. Pamit kurang usaha deui. Oke, kawargi-wargi anu di luar Jawa Barat, mudah-mudahan tiasa mika cinta mika landep karena kesenian sareng kebudayaan Sunda. Anu mudah-mudahan urang sadayana ngalangkungan seni sareng budaya teh tiasa nanjer nunjukkeun bahwa ieu teh yen jati diri bangsa. Wow. Oke, Uje Prabu teh ilang kawargi-wargi sadayana anu sok nonton non YouTube-na anu Rahmat TV ulah hilap Rahmat Anu TV ulah hilap di subscribe, di share, di like, di komen gitu atuh supaya berkembang channel YouTube-na. Satu subscribe yang Anda berikan sangat bermanfaat bagi kami untuk terus berkarya. Wow. Wah, terima kasih. Ya, terus sami-sami. Sakitu antos video-video selajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dadah.